dan selamat pagi uh, di Belanda untuk Bapak-Ibu sekalian. Uh, nama saya Reza, uh, saya alumni Teknik Kelautan ITB 97 dan saya akan menjadi moderator untuk sesi uh, workshop 2.7 mengenai water uh, management. Pada sesi ini kita uh, mempunyai tiga speaker, jadi satu uh, adalah pembicara Bapak Profesor Floris Bohart, Lalu kami juga uh, pemanfaat atau beneficiarinya, yaitu Bapak Profesor uh, Imam. Dan juga kami uh, punya beneficiary kedua, yaitu Mas Prigi. Um, kita akan mulai langsung saja dengan Profesor Floris Bohar. Saya berharap uh, kita semuanya bisa menerima beliau, karena beliau akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Namun jika ada pertanyaan, mungkin bisa di sampaikan di kolom chat, jadi kita uh, bisa interaktif langsung And, uh, jika ada yang perlu ditanyakan langsung kepada beliau. Jadi akan persilahkan Pak uh, Profesor Flores untuk menyampaikan presentasinya. Flores the floor is yours. Yes, okay, thanks. Uh, my bahasa is a bit uh, rusty, but uh, terima kasih for uh, inviting me. uh to this uh, uh workshop and uh yeah thanks a lot and uh so we go without translation right reza or yes without sure. translation yeah. okay perfect okay so um maybe to, to introduce a bit what you already saw in the video uh just the first slide i'm a professor at groningen university uh, that's in the northeast of the Netherlands. I also work at the Global Centre of Adaptation, and that's about solution brokering, so the the topic of this workshop. And I'm also a consultant at Deltares. As you can see, the Sustainable Development Goals are quite important to me. And uh, as you probably know, the Netherlands is below sea level, so if the dikes would break, all my offices would actually be underwater. So the main topic of my research is uh, water. And in this short presentation, I just want to show you very quickly because we begin this session with some challenges that we have in Indonesia, but also the Netherlands. But mostly, I want to share solutions. And uh, solutions uh, should be shared in a way which is uh, which is possible for everyone to join inclusiveness, something about the sustainable development goals. So I'm really happy to do this session with uh, Reza and Pakimam and Prigi, so uh, so we can uh, share our knowledge because I think that's uh, that's the main important thing. And I hope in this session I show you how and that you can contribute instead of being a professor that just telling a story. So. Um Challenges. Uh, this is not the first presentation you probably hear. So it's about drought. It's about uh, heat stress. It's about subsidence. It's about sinking cities. It's about water quality. You can get quite depressed if you see all these challenges that are represented here in the in the pictures. And if we zoom in, and that's of course globally, but if we zoom into, for example, Samarang or Surabaya, where our guests are from. Uh, we can see even more challenges and very local challenges that uh, that are uh, very uh, quite impossible to solve in uh, in a short period of time I'm not going to get into all the challenges because uh, our next speakers know more about it, but uh, I had the privilege to, to visit uh, a lot of places in the world, as Samarang, as you can see here. And from these pictures, you see the water quality problems, the, also the drought problems, the, the flooding. And uh, so it's, uh, it's uh, yeah, you can get depressed and that but i think i want to talk about solutions and about sharing solutions and uh, as uh, well samarang and also other cities are sinking cities uh, we face the same problem as you saw in the first slide that i showed uh, being on the sea level so if we have the same challenges can we also share solutions and that's what the topic this is about what can we do to share and one of the, the tools that we can use is Climate Scan. You see some pictures here uh, with projects from uh, the Netherlands, but also Java. And I'm, I'm very interested in what's happening all around the world. And if people have bright ideas, how can we have that in an international knowledge exchange? And just to, to show one uh, project that I've been uh, uh, working on uh, with Pakimam, for example, is floating homes. And on the left side, you see floating homes in the Netherlands, and you see also floating homes in Indonesia, like a library in a restaurant uh, that I've been uh, eating, and it was uh, very delicious. So, um, so but uh, how how do we find these inspiration? How can we really uh, get involved? And of course, there are a lot of projects, and partnerships between Indonesia and the Netherlands, where we can be very proud of. And I'm sure that you visited a lot of these projects, were involved, or maybe the presentations about it, or you were involved at the uh, Brantas project, for uh, example, uh, with a lot of measurements and getting a lot of data. Uh, but how how where is that data can how can you use this for your uh, job or get more insight in the in the, in the challenges but also the solutions well the, this is one uh, print slide of uh, of uh, one of the projects uh, in climate scan it's about the challenges so we see that maybe there's a flooding or there's a water quality problem and you can map this and you see already one of the uh, speakers uh, being highlighted on climate scan using this to share their knowledge and of course there's a lot of knowledge on there i'm not going to show all the projects but I just want to uh, show that we had some um, uh, seminars already in uh, samarang and surabaya asking people what they want because you don't want to make a tool that nobody's using so uh, just uh, showing this slide with some of the presentations we had to get the knowledge and I'm just briefly going to show what is being asked in these uh, online seminars, but also uh, before COVID, we had some uh, face to face seminars. And mostly what people want uh, is lessons learned from other countries. As I started this presentation, it's about sustainable uh, development. Of course, we know after COP26 or what's happening in the world that we cannot continue this uh, in a non-sustainable way. So it's it's of course about all these challenges and also some really specific solutions. Uh, so. Um, Constructed wetlands or swales or floating urbanization that I showed before uh, have a high interest. But it really depends on the person and the location where you want to go to. But sharing these academic data, sharing these examples, uh by citizen science that you all can participate and it benefits uh, a triple helix so to say so it's education it's research it's about public and private parties everybody should be involved but how are you going to do that because that's quite uh, complex well there are really a lot of tools uh, and if we talk about climate adaptation or mitigation, also the topics of this morning, there are of course a lot of uh, platforms that you can use depending on which country you are. But most of these platforms uh, are not uh, inclusive uh, because uh, the the country maybe the ministry decides what's what you're gonna put on there, or they're temporarily because it's linked to a project and you put your information maybe there and uh, it's 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 gone in a couple of. Uh, uh, years maybe so one of the things that i'm um, just this is a eu report on the platforms and i'm not going to go in all the platforms but one of them that ticks a lot of boxes is climate scan and that's the one we're talking about and why uh, that one? Well, I said already you can do it yourself. So it's about citizen science. It's also free, so it's inclusiveness. Uh, it has no cost. It has free material that you can use to have inspiration and get climate adaptation and mitigation forward. Uh, it's provided detailed information it's uh, interactive also on social media uh, so sharing and it's also for me as a researcher very important to see what's happening in the world so it's flexible it's updated by all we have here and it has links to activities uh, a nice project but uh, but of course uh, who's using it well, here uh, just some slides on uh, the progress of uh, people. More and more people are using it. So there are days that more than 10,000 people uh, watch the website, uh, but also from a lot of different countries, as you can see above. And that's quite interesting, and it's hosted from the Netherlands, so it's uh, a lot of Netherlands use, but it would be great if we can go over the world. And you can see here a world map that almost in every country uh, there has been uh, entries to climate scan, uh, projects from all around the world, and uh, of course, this is just a map on Google Analytics. I want to just make sure that we know that there are people behind this that share their knowledge. These are all champions of change from all over the world, as you can see, um, um, inspiring projects on every topic that they have in their mind, related, of course, to climate uh, uh, change. And uh, if we watch already to, uh, to Indonesia, you see some of the speakers here, which is, of course, not a coincidence, that share their knowledge to you and, and hope uh, that will be interactive. So it's a map. With more than eight thousand projects already, where you can find uh, a lot of projects on different topics. So, for example, if you started off this this seminar in the morning, you saw uh, uh, a new story, great story, about from the TU Delft about energy. Uh, which is about mitigation, not adaptation. But you may find okay, um, there's a, a, a large work in the Netherlands to, 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 uh, to do so. But this is just a graph. So what, what are we talking about? What, what's happening on energy in the Netherlands? Well, you can find that, for example, on Climate Scan. So, these are just an example. This is about climate adaptation mitigation. These are, if you see the picture above and selling it, that's the largest floating solar park in Europe. And uh, that's amazing. And that's not the only one. You can find about 20 in the Netherlands already. And this is 10,000 households that's 24 hectares floating on water. And if I see Indonesia and the Netherlands, one of characteristics is they have a lot of water, and uh, they don't have a lot of space is urban dense so this could be something to go. And of course, we also have to go to urban cities to place maybe uh, renewable energy. And uh, this is one of the projects that I found in Jakarta, which is quite inspiring near uh, near church, for example. I'm just brushing through this. Uh, this is uh, a great uh, example for me, of course, about climate adaptation and the knowledge exchange with uh, Pakimam, professor from uh, Inusula. Uh, it's it's we have a lot of floating solar large projects, but we don't do a lot with homes, for example. And I found this one by clicking on energy, and you get examples what's happening, for example in uh, Tegal, Indonesia. And and yeah, just thanks for sharing for everyone that uh, that does so. So and uh, of course it's not about projects because I will leave that to uh, to uh, to Imam and and uh, Prigi, but see their floating houses is just an example. It's also about biopol which is very interesting for me in the netherlands if you can try it out it's about uh, green roofs about swales there's a floating terminal so there's a lot more than you than we think of and it's good to map that and to get networks that are working for example on uh, renewable energy and that's all around indonesia and all around the netherlands so i really hope that we can use these networks and uh, make a map with all these solutions and of course it's not only about some pictures it's also about because me as a researcher i want to see the characteristics when is it built uh, does it work what stakeholders are involved and uh, that's for a climate scan is also a database so it taps into research so we can make analyzing stuff and just showing some examples that we did on climate adaptation in dutch cities but also johannesburg in uh, in africa copenhagen in denmark and melmo in sweden we can see what kind of solutions work in those cities and if we know what works in those cities we can see comparable cities and see what kind of solutions would make sense to implement and i really want to do that for surabaya Samarang, jakarta and actually, Hill Indonesia. So, and I really hope you will help to put solutions that you know already on a map. So, to find solutions, here's the map that is showed before. If we have time, we can show a, a tutorial video uh, that shows how you can uh, uh, put your projects on a map. In this case, uh, it's quite easy if you go to climatescan.org, it already says contribute to climate scan, and you can just uh, follow the lead on that case. And of course. Uh, we're going to see some uh, some projects already uh, uh, there, so I hope you contribute. And I think that's the most important message that I, not a professor from the Netherlands, would tell you what's going on, of course, in Indonesia and what we can use in the, uh, international knowledge exchange. So I'm really glad that Pak Imam and Mas Prigi are here to share their experiences, uh, also the the good experience, but uh, what could be improved. So we learn from each other because that's the take home message I would give uh finishing up now uh let's get to work let's not talk about too much about climate adaptation that the challenge is so big but let's map the great inspiring projects that you know and share that to your neighbors and uh, their neighbors also in the world because we share Challenges. Let's also share solutions. And uh, of course, there's a lot of science uh, 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 around it. Uh, you can read that. Uh, you will get the slides. And then, if you're interested, you can see what I publish, for example, about Climate Scan and Climate uh, Café. But most importantly, it's about the visualizations, about the map. So, ClimateScan.org, ClimateCafe.nl are the most important sites that you could use for climate adaptation. So, uh, but I should. Uh, uh, quit talking and i'm really uh, excited to see what uh, my friends are doing all around the world so thank you so much terima kasih for listening to me and i hope you have a lot of questions and i can help out with uh, climate scan uh, in this case to uh, exchange knowledge thank you so much thank you professor foris tadi sudah dipaparkan mengenai climate scan uh, itu platform untuk uh, kita bisa sama-sama informasi baik solusi tantangan di masing-masing tempat kita baik di Indonesia maupun di Belanda tapi juga di seluruh dunia. Jadi Profesor Flores ini memang katakanlah mengendalikan platform Climate Scan bersama dengan Ansa University dan dia berharap kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk kita bisa sharing knowledge dan kita sama-sama bisa belajar satu dengan yang lainnya. Untuk contohnya, kami mempunyai dua beneficiary. Untuk di Indonesia ada Pak Profesor Imam dan Mas Prigi. Pertama, saya akan persilahkan Pak Profesor Imam dulu untuk mencerkan pengalamannya menggunakan climate scan. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak Reza. Mohon izin untuk share screen. Uh, terima kasih Pak Reza. Uh, good morning Floris and nice uh, presentation. Nah, uh, saya akan menyampaikan uh, terkait dengan uh, beberapa sustainability konsep untuk mitigasi uh, banjir di uh, di utara uh, Jawa Tengah yang uh, selama ini kami bekerja sama dengan uh, Floris Bugat. Profesor dari Hans University Applied Sciences dan juga dari Deltares, di mana kami ngeplotkan beberapa titik proyek-proyek kami yang yang kami jalankan sebagai peneliti dan juga sebagai konsultan di di Semarang ini ada beberapa titik yang sudah kami share ke climate scan mengenai banjir utamanya kemarin di bulan Februari ada intensitas hujan 171 mm sehingga hampir seluruh Semarang bawah kebanjiran ya termasuk Kota Lama dan termasuk Bandara Airport. Kemudian apa? Ini beberapa area sudah Dilalui dengan sistem border, tetapi dengan hujan intensitas yang tinggi ini tidak mampu untuk menangani. Nah, kemudian ada dua metode mitigasi untuk area yang terkena banjir dan rob. Yang pertama adalah memproteksi dengan sistem border, yang ini ada di hampir di beberapa 60 persen luas di Semarang ini diproteksi dengan sistem border. kemudian ada beberapa area yang memang diadaptasi ya mengadaptasi uh, dari banjir dan robek ya, karena muka air uh, muka tanah di kota Semarang ini uh, semakin lama semakin uh, rendah dibanding dengan air laut ya sehingga uh, kondisinya uh, seperti yang ada di Belanda. Nah di antara adaptasinya ada uh, masyarakat bisa membuat bangunan apung atau membuat rumah panggung dan jalannya pakai elevated road ya jalan layang yang sebagaimana tol yang saat ini direncanakan dan dilaksanakan beberapa area di mana kami bekerja sama dan mengidentifikasi juga dengan climate change dengan floris yaitu selain di Semarang juga di Demak dan di Jepara dan kemudian di sisi barat yaitu di Pekalongan dan Tegal. Nah ini apa data input yang biasanya kami entry untuk kemudian secara ringkas bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Nah ini kondisi Semarang yang banjir besar ya Februari 2021 dengan intensitas 171 mm ini ada di Jalan Kaligawe ini juga termasuk kampus kami juga juga terendam saat itu ya meskipun saat ini sudah terlindungi dengan sistem folder memang dulunya tiap hari ada rob tapi sekarang hanya pada banjir besar dan sistem ini belum mampu dan kami terus berupaya ya sampai saat ini untuk memperkuat sistem ini dari intensitas hujan yang lebih tinggi. Ya, ini beberapa area termasuk di Kota Lama ini juga di Stasiun Tawang, Central Stasiun Semarang juga terjadi banjir pada saat itu. Kemudian Beberapa tantangan, diantaranya adalah uh, uh, elevasi air, tanah yang rendah, ada land subsidence, ada extreme rainfall, ada uh, activities, dan ada sea level rise. Nah ini uh, sea level rise atau kenaikan muka air laut ini uh, di Bappenas juga sudah melakukan, di kami juga melakukan, di kisaran 5 mili sampai uh, 10 mili per tahun. Tapi untuk penurunan tanahnya cukup besar yaitu 3 sampai 13 di beberapa tempat tadi disampaikan oleh Floris 5 sampai 10 ini beberapa area. Nah, sehingga makin lama area ini makin ada di bawah muka air laut. Nah, bagaimana untuk mereduksi dari dari banjir ini yaitu meskipun kita sudah punya sistem border, tadi ada hal-hal yang perlu di menjadi tantangan kami yaitu bagaimana mengurangi inflow air ke area tersebut. Ini ada beberapa metode yang sekarang ini program ini kami lakukan. Di antaranya ada apa ini saluran yang ada di hulu ini kita langsung belokkan ke, ke sungai sehingga tidak membebani sistem poldernya kemudian ada cross drain yang ini warisan Belanda ini kita revitalisasi dan juga apa pintu air dan beberapa bagaimana kita di sistem folder ini bisa mengabsorpsi atau menginfiltrasi air ke dalam ke dalam tanah dengan kolam retensi, sumur resapan, biopori yang saat ini lumayan efektif ya mereka bisa mengurangi inflow ke sistem ini juga embung dan kolam. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana membuang air ya dengan pompa dan switch. ini sistem motor yang ada di di Semarang. Jadi sudah di, di tengah ini ada kali Semarang dan kali Banger dan yang di kali Banger ini sejak tahun 2008 ini sudah ada kerjasama dengan HSK Rotterdam Water Board untuk pilot projectnya. Kemudian sistem motor juga ada di sisi timur yang di mana kampus kami berada. Dan juga ada di sistem di sisi barat ya, yang saat ini kami juga baru intens untuk penanganan di sekitar bandara Amatiani. Kemudian ada beberapa metode di mana air itu bisa dibuang ke sungai yang di bagian dulu, jadi supaya air tidak mengalir ke ke sistem. Ya dulu memang area-area ini merupakan area-area irigasi sehingga diperlukan air, tapi sekarang ini untuk sistem penanganan banjir, air itu kita alihkan untuk ke, ke laut di sisi gunungnya. Ada beberapa metode untuk mengurangi inflow ini. Kemudian bagaimana air itu disimpan dan diresapkan, ini juga kemudian dibangun kanal-kanal dan kolam, sebagaimana juga yang ada di Belanda. Dan yang tidak kalah pentingnya ini ya, apa sumber resapan sama biopori. Ini juga sangat efektif, kami juga ada di kantor maupun di rumah itu membuat biopori yang ternyata uh, sangat efektif untuk dia memasukkan air ke dalam tanah. Ini uh, dulu juga ada program Resilient City dari uh, dengan uh, pemerintah Belanda yang uh, arahnya kepada dua hal, yaitu bagaimana membuat cross drain di sisi hulu, jadi air yang menuju ke laut itu dibuat cross untuk dialihkan, mengurangi air yang ada di sistem powder, dan uh, membuat spongy, yaitu spongi artinya membuat uh, tanah itu bisa uh, bisa menginfiltrasi air uh, sebanyak mungkin nah, ini ini juga program yang sudah kita uh, uh, konsepnya sudah tetapi pelaksananya hanya beberapa hal ya nah, kemudian untuk mengurangi kita sudah juga membuat sistem border yang uh, uh, sistem border dengan pompanya yang di Belanda terkenal dengan namanya Jemal ya atau uh, uh, pompa dan bendung untuk menahan air dari laut dan air yang dari darat dipompa ya karena air dari laut selalu lebih tinggi daripada di darat. Nah ini juga ada perbaikan sistem drainase, ada kolam-kolam juga yang yang kami bangun sehingga saat ini kita sudah mendekati beberapa area seperti yang ada di Belanda. Tapi ingat bahwa intensitas hujan kita tiga kali lebih besar atau empat kali lebih besar daripada yang ada di Belanda. Ya, oke, okay. saya kira cukup. Jadi kalau saya simpulkan nanti ada beberapa hal yang apa? Bagaimana kita mereduksi air ya, baik flow-nya maupun outflow-nya. Kemudian bagaimana membuat tanah itu bisa mudah menginfiltrasi air dan ada manajemen upstream dan downstream ya yang yang ada di sistem border yang saat ini dibuat di Semarang dan di Pekalongan. Nah ini ada beberapa challenge dan kita cukup bagus bekerja sama dengan uh, Belanda, khususnya ada pilot project yang ada di Banger yang uh, tahun 2016-17 itu diresmikan oleh uh, Perdana Menteri dari dari Belanda ya, ke, di mana kami mengikuti program itu mungkin lebih dari 10 tahun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan apa-apa yang kami buat ini kita update untuk bisa kita masukkan ke uh, climate change ya yang uh, di mana Polres sangat uh, bagus dan ini ke depan kami juga akan lebih intensif untuk mahasiswa bisa kami tugasi untuk poin per poin lokasi uh, project kami ya. Terima kasih. Selamat uh, siang dan Uh, selamat pagi, buat Pak Reza, and good morning, Floris. See you, terima kasih, uh, Pak Profesor Iman, untuk uh, presentasinya dengan contoh di Semarang, bagaimana mengendalikan banjir, dan itu juga bisa dituangkan di dalam uh, climate scan.org. Dan bisa disiarkan, kita juga bisa uh, melihat di uh, platform climate scan tersebut. Uh, saya akan melanjutkan. Kepada beneficiary kedua, yaitu Mas Prigi dari Surabaya. Bisa dengan contoh kasusnya. Saya persilakan. Oke Terima kasih, eh, Mas Reza. Selamat eh, sore semuanya. Selamat pagi, Mas Reza dan Pak Floris. Eh, perkenalkan, saya Prigi. Saya dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Bahasa. Sudah tiga tahun ini kami mengaplikasikan atau menggunakan... Eh, climate scan ya. Jadi kebetulan kami ini ada lembaga lembaga penelitian yang melakukan pekerjaan untuk melakukan uh, pengamatan pada kualitas air kali berantas di Jawa Timur. Dan tiga tahun terakhir kami fokus pada problem uh, krisis uh, plastik ya sampah plastik yang menjadi problem matika uh, sungai-sungai di Indonesia apalagi kita ini kan menjadi apa second largest contributor plastik ke di lautan maka kemudian perlu bagi kami untuk melakukan upaya mengidentifikasi sumber-sumber dan kemudian dampak daripada pencemaran plastik jadi ini salah satu wajah Sungai Brantas yang ada di Hulu di daerah Sengguruh di Malang begitu ya jadi ini adalah salah satu kegiatan kalau kita masuk di apa climate scan if you, apa Go in to primer uh, scan, you will find the about the water, water issue, dan kalau diklik itu nanti ada uh, model ini, bis kalender 1, 2, 3, 4, ini adalah titik-titik spot lokasi uh, timbulan sampah yang kami temukan, timbulan sampah popok yang kita temukan di, di sepanjang uh, Pulau Jawa. Jadi dengan uh, climate scan ini kita bisa mengidentifikasi lokasi uh, timbulan sampah popok ya karena kan popok ini sampah residual yang kemudian tidak bisa dikelola gitu, tidak bisa dimanfaatkan maka kemudian sebagian besar karena apa negara tidak mampu mengelola popok gitu akhirnya masyarakat membuang popok sembarangan gitu jadi kita mengidentifikasi lokasi-lokasi timbulan popok ini jadi ini kegiatan yang menurut saya bisa dilakukan pada masa pandemi jadi di masa pandemi ini justru kami melakukan kegiatan berdasarkan apa climate scan ini karena dengan dengan apa ya, dengan menggunakan karena ini kan menggunakan digital platform sehingga kemudian anak, anak muda kemudian itu bisa menjadi bisa menggunakan apa aplikasi ini jadi relawan kami sebagian besar adalah anak muda yang tinggal di jadi ini kita umumkan melalui Google Form melalui sosial media kami kemudian mereka bisa kemudian langsung menginput data jadi ini merupakan apa ya, aplikasi yang mudah orang jadi pahlawan if you want to become a hero jika kamu penyelamat lingkungan, konservasionis, kamu tidak tidak harus banyak bekerja, mungkin hanya dengan menggunakan aplikasi ini. Ini kita bisa menjadi pahlawan lingkungan, karena ini sangat membantu sekali. Kemudian data ini akan dijadikan laporan ya, dasar laporan kami. Jadi berdasarkan lokasi timbulan ini, kami mengirimkan surat ke 16 wali kota dan bupati. Jadi di we send letter ya letter to uh, region and mayor uh, based on this data. Jadi salah satu yang menarik adalah respon dari Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo yang merespon apa namanya laporan kami. Uh, dan ini apa uh, memang ini sangat membantu kami terutama untuk mengidentifikasi timbulan apa sampah plastik gitu ya. Jadi ini Uh, sempat juga Pak Floris uh, visit uh, Surabaya River, Pantas River untuk uh, melakukan uji coba begitu. Jadi dengan apa aplikasi ini kita juga bisa berkesempatan, gitu ya, uh, melakukan sharing informasi begitu. Uh, dan ini salah satu hotspot ya yang jadi kalau kita masuk ke climate scan kita akan menemukan uh, Surabaya atau Jawa Timur menjadi salah satu uh, tempat ya kami mengaplikasikan apa plan uh, climate scan ini dan ini memang terutama pada isu-isu apa isu-isu uh, air gitu pencemaran air karena kami juga berkolaborasi dengan uh, pemerintah Belanda kemudian dengan Perum Jasa Tirta Satu dengan uh, PUPR dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk mengarus utamakan apa problem uh, mengarus utamakan pengendalian pencemaran melalui kualitas air gitu ya mengutamakan kualitas air dalam pengelolaan sumber daya air di Kalibrantas. Brantas gitu. Jadi Uh, climate scan ini sangat bermanfaat bagi kami dalam hal problem uh, mengidentifikasi ya mapping uh, problem lingkungan di Berantas. Kita punya empat yang kami identifikasi adalah problem timbulan sampah popok dan sampah plastik, kemudian apa outlet industri karena memang salah satu problem terbesar adalah uh, bagaimana industri yang apa namanya tidak taat begitu gitu, gitu, mereka membuang limbah sembarangan. Dan kemudian Tiga adalah uh, timbunan limbah B3. Karena kan Indonesia ini kan sangat primitif ya. Uh, mereka punya banyak apa, industri, punya mengundang banyak investasi, tapi anehnya kita tidak punya instalasi pengolah limbah B3 yang mumpuni. Sehingga saya itu mengibaratkan kita ini pandai membangun hotel, tapi tidak membangun toilet. Sehingga kemudian uh, tamu kita PL sembarangan. Gitu. Jadi kita perlu mendeteksi lokasi-lokasi yang menjadi timbunan limbah B3. Begitu. Uh, dan ini akan sangat salah satu ini salah satu contoh adalah timbulan limbah p 3 di daerah Mojokerto. Jadi di daerah Jombang dan Mojokerto kita mengidentifikasi lokasi timbulan semelting uh, smelting aluminium. Jadi limbah dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur itu dibuang di daerah Jawa di Jawa Timur di Mojokerto dan di Jombang. Dan kita sudah mengidentifikasi dan ini juga menarik, ini menjadi juga bahan laporan kami ke KLHK. Dan itu direspon dengan tahun ini mereka melakukan upaya pemulihan atau clean up ya di beberapa lokasi di daerah uh, Kecamatan Sumbombito, Kabupaten Jombang, dan juga menjadi bagian dari Berantas. Jadi uh, ini juga yang terpenting, karena proyek ini kemudian juga apa, uh, climate scan ini sangat apa, ber, berkontribusi besar pada proyek tadi. Mengarus utamakan uh, uh, pengendalian, mengarus uh, utamakan, kualitas air gitu ya sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran di Sungai Berantas. Dan ini saya sangat kami sangat terbantu kemudian dengan apa dengan model seperti ini karena kemudian banyak orang yang kemudian mengunjungi dan melihat, gitu ya, merespon dan kemudian melakukan apa korespondensi begitu ya. Dan juga kemudian ada beberapa juga ilmuwan yang kemudian menulis dan membuat sebuah jurnal ya terkait dengan apa yang kami upload di Climate Scan ini. Jadi ini limbah B3 yang dipaparkan, begitu ya, disengaja dipaparkan di kurang lebih 150 lokasi hotspot di daerah dua kecamatan di di Jombang ini, jadi seperti ini. Ini juga kemudian menurut saya ini menarik bagi anak muda ya. Jadi anak muda menggunakan gadget ini juga, jadi tidak hanya untuk bermain tapi juga untuk apa bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Ini juga kita aplikasikan dengan mengundang banyak sekali minat bagi mahasiswa begitu ya dan ini yang kemudian juga kami lakukan bersama-sama dengan Pak Floris dengan Perum Tirta melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran jadi semacam kombinasi ya menggunakan apa namanya uh, pemantauan kertas air dan kemudian juga ini di di upload begitu jadi ini kemudian uh, data menjadi sangat terbuka orang bisa mengakses begitu ini salah satu jurnal yang ditulis jadi menurut saya Climate Scan ini adalah sebuah kesempatan kita kalau kami kan masyarakat apa ya, civil society gitu ya, yang kemudian mengupload problem ini kemudian mendapat respon dari berbagai ilmuwan begitu. Ini bagi kami menurut saya adalah apa namanya kayak one stop solution untuk climate change gitu ya. Jadi satu tempat yang dimana orang bisa berkumpul, bisa kemudian berbagi problem dan berbagi uh, solusi. Ini menurut saya uh, bantuan besar bagi kami adalah kolaborasi ya bagaimana kemudian apa dengan diupload di Climate Scan kemudian ada uh, banyak reaksi dari berbagai ilmuwan untuk kemudian uh, berkolaborasi dengan menggunakan ini salah satu alat Pak Floris Indimo ya jadi underwater water quality gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat penting adalah bisa membandingkan. Jadi Climate Scan ini bisa mengkola mengkomparasi gitu ya data tahun ini dengan tahun sebelumnya itu Dan ini kalau kemudian kita apa lakukan terus-menerus istiqomah gitu Istiqomah di climate scan menurut saya akan ada semacam temuan kayak tren gitu ya. Tren data yang menurut saya sangat membantu bagi upaya untuk pemulihan uh, pencemaran atau dampak klimat apa uh, perubahan iklim gitu. Ini yang terbaru kami lakukan dalam melakukan dibantu oleh Clara, relawan diikut eh, relawan dan juga berbagai relawan mahasiswa di, di Jawa Timur, kita memetakan pohon-pohon eh, yang terkontaminasi oleh plastik. Jadi kalau kita temukan di Bengawan Solo, di Banger, di Brantas, di Limung, pada musim hujan air meninggi. Pada saat air surut maka plastik menyantol atau hanging ya di ranting-ranting seperti ini. ini. kita identifikasi, kita membuat semacam ini eh, peta gitu ya. Ada sekitar 1200 an pohon yang terlilit oleh sampah plastik. Jadi ya kemudian eh, uh, menurut kami apa, eh, uh, aplikasi ini sangat membantu gitu ya. Karena ini merupakan bisa merupakan menjadi pembanding kondisi yang existing dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Apalagi bisa membuka Google Earth ya. Jadi kita bisa membuka kondisi eh, uh, lokasi itu di lima tahun 10 tahun yang lalu gitu. Kemudian bagi kami di teman-teman LSM atau NGO ini bisa untuk menguatkan eviden atau barang bukti untuk kita mengadu, melaporkan, gitu ya. Jadi kalau kemudian kita melaporkan tahun ini, apakah ada respon? Kita lihat tahun berikutnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah ini adalah sebuah upaya untuk mitigasi krisis plastik. Jadi saat ini kami banyak berkolaborasi dengan berbagai apa, pre sektor untuk melakukan pembersihan, clean up terhadap pohon-pohon yang terkontaminasi plastik ini. Kemudian yang keempat adalah memudahkan berjalannya keterlibatan masyarakat. Jadi selama ini kan masyarakat bingung gitu loh, apalagi di masa pandemi ini kemana kami harus melapor? Gitu. Jadi climate scan ini adalah tempat untuk kita melaporkan, ya. jadi mengkomplain nah. Jadi climate scan ini is a place for to complain about the pollution, membantu kita. Kemudian juga karena ada collaborative action ya, karena tadi tidak hanya mengupload problem, tapi juga kemudian ada muncul solusi yang ditawarkan Gitu. Kemudian yang terpenting adalah menurut saya adalah ini adalah cara untuk membuatkan youth anak-anak muda kita yang apa ya selalu gandrung dengan wifi dan gadget. saya rasa tepat sekali tadi kalau Pak Imam tadi menyatakan mahasiswanya akan dilibatkan dalam ini sangat cocok begitu karena ini ada tantangan ya ada ada semacam permen yang ada ada manfaatnya begitu. Dan saya juga sangat beruntung kemarin kita diundang ke Belanda kita melihat juga apa dilakukan Pak Floris saya kan khawatir Pak Floris ini hanya ngomong tapi tidak ada kami diundang ke apa ke groundingan kemarin. Dengan mata saya sendiri saya melihat bagaimana teman-teman di groundingan itu melakukan kerja-kerja mitigasi perubahan iklim. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi atau mengelola untuk, apa, permukaan jalan, kemudian juga untuk berbagai peralatan rumah tangga yang dikenalkan dari sampah plastik. Kami juga berkolaborasi sempat melakukan bersama melakukan mengukur ya mikroplastik di sungai yang ada di depan kampusnya Pak Floris Jadi ini diundang Pak Floris untuk apa melihat ya melihat bagaimana aktivitas. ini juga menurut saya juga penting ini media jadi kolaborasi antara apa ilmuwan dengan media itu. Jadi ini juga mendapat mendapat publikasi begitu ya apa yang kami lakukan di di, di gitu. Ini juga mungkin contoh-contoh ya. Kami juga sempat mengunjungi apa bagaimana mahasiswa di entrepreneur di Groningen melakukan apa solusi untuk menangani plastik menjadi menjadi pot menjadi apa taman begitu ya. Jadi menurut saya adalah ini adalah bagian yang penting. Klimaks adalah bagian yang penting bagi kita untuk ya apalagi pasca cop yang apa kita kecewa dengan hasilnya maka ini adalah perlu tindakan kita semua global citizen ya sebagai warga negara global ini kita harus berkontribusi mungkin dengan climate scan ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk memberikan apa ya indikator gitu loh identifikasi perubahan iklim yang kedua membagi pengalaman kita membagi solusi dan akan sangat baik apabila kita bisa berkolaborasi begitu. Jadi saya sangat bermanfaat bagi kami juga di, di Jawa Timur. Mungkin Pak Floris perlu bertambah add some collaboration action ya di dalam uh, aplikasi uh, uh, climate scan ini. Jadi perlu ada semacam untuk tawaran kolaborasi. Saya rasa itu Pak, terima kasih, Terima kasih Mas Prigi untuk presentasinya. Jadi di sini kita juga bisa melihat contoh bagaimana climate scan digunakan untuk water management, khususnya untuk kualitas air di Surabaya, bagaimana bisa memetakan pencemaran-pencemaran karena popok dan B3, itu sangat membantu untuk bisa dilihat oleh masyarakat luas dan juga masyarakat internasional dan bagaimana akhirnya Mas Perigi dan kawan-kawan juga bisa berkolaborasi dari sana dan bisa menciptakan peluang-peluang untuk mencari solusinya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita akan ke diskusi dan Q&A. Namun sebelumnya saya mencoba juga ingin mengetahui audiens kita dari mana saja dan kemudian pekerjaannya atau di di, di bidang apa. Saya mencoba untuk membagikan link di chat yaitu adalah menti.com mohon bisa diklik lalu jika sudah dapat websitenya mohon masukkan juga angka yang tertera di chat yaitu 5, 2, 5 8. 7206. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan linknya? Ya, saya sudah dapat dua jawaban. Ya satu orang sudah tahu ternyata tentang climate scan. Baik, jadi mayoritas sebenarnya belum tahu akan climate scan. So, Floris, uh, there are only one person who knows about climate scan. Oke, okay, so that's great. Then we yeah, share the knowledge and uh, yeah, perfect. Yeah, let's move to the second question. Um, mungkin boleh diserkan, uh, Bapak Ibu bekerja sebagai apa sehingga kami tahu juga kepada siapa kami berbicara. Uh, mohon diklik ya, yeah, diklik go to the next slide. Ada yeah. lagi? so there are many researchers and students flores yeah it's nice that it's Kind of spread out, It's like a triple helix uh, yes. kind of thing. Yeah. Yeah. Oke, okay. uh, terima kasih. Jadi kita di sini melihat banyak lebih banyak uh, para peneliti dan mahasiswa. Baik, untuk berikutnya, ini mungkin boleh men-sharekan masing-masing lokasi di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi itu bisa di uh, di-drag titiknya di mana sehingga kami tahu ini hanya berdasarkan apa pulau aja pulau-pulau besar, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. predominantly so in Java, Flores. Yeah. Yeah, oh, also in Sulawesi. Oh, yeah. Nice. Yeah, because most people contributed from Java, so that's, uh, yes. and it would be nice to have more knowledge on the status of uh, climate adaptation and inspirational projects in from around. All right. Cool. and I guess that's in Kupang. Yeah. ada 17 responden. Terima kasih untuk masukan dari para audiens. Kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya terlebih dahulu. Boleh langsung dengan mengaktifkan mic-nya atau juga bisa dengan menulis di kolom chat. dan Bisa ditujukan ke speaker kita. Persilahkan. Mungkin kita bisa sharekan dulu video bagaimana sebenarnya climate scan digunakan. Uh, Flores, perhaps could you um, turn on the YouTube? How you actually do the the climate scan? Uh, uh, so show, you mean? Yes, showing. Like an like an introduction? Okay. Yes, that. Guess you have yeah. the YouTube version. Oh yeah. Uh, okay, so uh, let me uh, almost ready. <laughs> yes. Uh, nice party. What is nice bate you hearing? It's nice. You recognize it, huh? <laughs> <laughs> exactly. Okay. i uh uh sharing almost. So uh sometimes the the sound doesn't uh share but i think that's that's fine because i can tell something about it you don't hear the sound right no i think you need no. to no no that, that's it. that's fine it's a, it's a lovely music but i can tell something about <laughs> it and that's probably more uh informative so it's basically what what was in the presentations of uh pakimam and uh, masprigi and me as well there's so many challenges all around the world that we can share. And so let's share climate adaptation measures. There are actually over 8,000 projects already. Last year, over 2,000. And you can find a lot of projects, of course, in the Netherlands, Europe, but also in these great cities that you can see here. And everywhere, the champions of change that share their projects that's quite easy to add to the, pro uh, to, the pro uh, to the platform so just go to climatescan.org of course you think of a project that that's very inspiring to you or or it could be a challenge a problem you choose a category if you're not sure just choose one because there are a lot of people looking at your projects and can help you to address to the right category and then of course the location is quite important that tells us researchers a lot where are solutions implemented you can also use the app which is uh, for android and also for uh, for I uh, iphone so uh, yeah I, I hope this gives a, a very short uh, introduction on uh, what you can do and you're really helping out a lot of people in this case so it's uh, yeah. So uh, we would be very as a community. Uh, and maybe I didn't say that, but there are over a thousand people around the world that uh, shared one project or two projects. There are some people that uh, are very enthusiastic and uh, are over five hundred projects. And uh, it's it's uh, of course it depending on people that add uh, kind of categories, uh, and that might be different in every country. But it's a very good way to see what the challenges are and mostly what the solutions are. So it's very inspiring. And uh, as I said before, I didn't want a very scientific presentation, but uh, the data is used to analyze and is really helping people. So, um, yeah. Is that a short uh, introduction, uh, Reza? Yeah. Yes. Okay. <laughs> Thank you. Jadi uh, platform so, um, climate scanning, is open. Dan itu kita bisa secara interaktif dengan mengupload data-data kita. Maksudnya, data itu bisa berbagai macam, bisa contoh-contoh memang ada banjir, atau ada kekeringan, atau sampai kepada sampah seperti yang dicontohkan oleh Mas Prigi. Dan itu tempat kita bisa sebenarnya belajar satu dengan yang lain, melihat solusi di tempat masing-masing, kita bisa lihat di Belanda kita bisa men mungkin mengambil contoh dari sana tapi mungkin juga sebaliknya jadi Pak Floris juga bisa mengambil contoh atau kasus di Indonesia untuk bisa diperkenalkan dan kemudian juga bisa menjadi penelitian um, saat ini kami juga dari TU Delft sedang mencoba untuk mentransfer Climate Scan ini dalam bentuk bahasa Indonesia kami bekerjasama dengan Universitas Brawijaya di Jawa Timur kami mencoba untuk fokus kepada daerah aliran sungai di Brantas. Nah, itu kami sedang dalam proses untuk ya mentransfer teknologinya supaya bisa di manage oleh Universitas Brawijaya. Nah, mungkin sekarang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai climate scan atau mengenai kegunaannya langsung oleh Para beneficiaries. Mungkin saya tanya Pak Imam, Pak, Pak Imam kalau memasukkan data tersebut itu dari PUPR tahu nggak itu kira-kira? Baik Pak Reza, ini ada dua hal. Yang pertama dari Pak Reza, yang kedua ada pertanyaan chat ya. Oh, Oke, okay. jadi yang yang pertama untuk untuk PUPR saat ini belum mana Pak, belum ada komunikasi untuk itu. Jadi saya kira itu juga bagus untuk bisa diketahui dan bisa digunakan oleh mereka. Tapi sampai saat ini saya belum belum tahu yang yang, yang menggunakan hanya kami dan mahasiswa yang sekarang ini masih menggunakan untuk satu produk yang bagus ini. Kemudian yang kedua terkait dengan banjir yang ada di Semarang. Memang di Semarang ini sudah menerapkan sistem border, artinya air laut sudah di stop uh, untuk masuk ke darat uh, sehingga saat ini yang berkurang adalah uh, air rob ya, air banjir air pasang ya. Tetapi kita masih punya PR yang besar karena uh, hujan yang tinggi dan juga uh, hujan yang intensitas tinggi dan uh, apa? Semarang yang terdiri dari uh, area yang uh, yang rendah ya uh, area rendah dan dataran tinggi yang dataran tinggi itu meluncur ke area yang rendah. Jadi pengendalian dari uh, hujan dan banjir ini uh, masih menjadi PR kita dan uh, kita uh, terus ini berusaha bagaimana mengurangi uh, air itu ya dengan uh, infiltrasi uh, apa? Rain, rain water harvesting dan beberapa metode yang lain yang saya sampaikan tadi yaitu bagaimana supaya air permukaan debit air permukaan itu bisa dikurang nah, di samping ada penampungan dengan sistem kode, dan juga kapasitas pompa yang ditingkatkan memang untuk biopori sama sumur resapan ini masih di beberapa titik saja dan itu memang lebih efektif ada di Hulu. Karena kalau ada di hilir yang dekat dengan laut, ya air tanahnya tetap tinggi juga, ya. Jadi memang agak uh, tidak hulu sekali, tapi di tengah-tengah itu sangat, sangat efektif dan uh, itu belum banyak dilakukan. Dan itu uh, juga menjadi challenge kita bagaimana mengurangi uh, air di permukaan untuk memasukkan ke, ke dalam uh, tanah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Profesor. Um, apa ada pertanyaan? Ke Mas Prigi, mungkin secara private belum ada. Mas Prigi, Mas Prigi mungkin uh, bisa minta tolong untuk uh, demo, demo bagaimana pakai climate scan ya dengan langsung share screen. Jadi, kami ya, ingin mas. tahu, kalau Mas Prigi gimana itu ininya, apa Mas Prigi, staf saya, Mas. Ya, yeah? beda staf saya yang masuk ke data itu. Oh, oke, okay. oke. Okay. <laughs> Mungkin can memberikan contoh apa Flores, could you perhaps try to make an example directly in climate scan so the the video was okay tutorial okay, but then yep. uh, if you share directly in the climate scan platform how does it work please share exactly it yeah, yeah it's, it's, uh, so if you go to climatescan.org this is the, the the screen you will get and as been said uh, over 8000 projects you see a lot in uh, europe and uh, but we will focus more to indonesia and i'm just showing you maybe how to use it as well as a database uh, i'm actually uh, logged in already uh, so uh, if you want to contribute it would be nice to to share you can make up a name uh, it can be anonymous but then you are your owner of your own data so uh, suppose you need inspiration and you think uh, let's get an example a floating library which i showed already uh, for example so and there's a lot of projects already on uh, java so how to find that specific project so you can see if you want to add to that as well so this is a list of categories that people feel comfortable with sharing which tells me as a researcher what is uh, the most important things going on. So, that is uh, constructed wetlands, floating urbanization. So, that would be the floating library, for example, but also permal pavement or the plastic soup. Uh, it, it's it's your idea. You can make up your own category even. But uh, of course, it would be nice to see if you fit in uh, in some of these uh, these categories. So, if you press floating urbanization, uh, you get only projects on floating urbanization. So it's quite easy to find the floating library, but it's also about knowledge exchange. And I know I shouldn't zoom out and zoom in too much because of the connection, but uh, you can find floating urbanization all around. And I showed you already some projects in the Netherlands, it's quite big because we're below sea level, but also Japan has floating airports uh, uh, everywhere in Asia, you can find uh, floating uh, objects. Which can be an inspiration to you, of course. So, just to show you uh, how to find them. And this uh, calls for everything. Uh, so, it could be uh, uh, whatever you want. Um, quite easy to see. Uh, what's out there this is the restaurant actually that I showed in my presentation this is the the, the floating library uh, and there's of course a lot more this is a floating terminal I, I didn't know that but when i flew to samarang it's partial floating so if you uh, find this you can press more information and that will take you to uh, it's me that shares and i am almost a thousand uh, but of course i'm doing this since 2014 and you can find uh, videos photos and also websites to it so it, it gives a lot of information um, for the for the um, just to show you before i show you how to add projects it has a lot more for researchers uh, so you can add uh, characteristics. You can have research files. So there's a lot more than I could see if you're really into it. So general, what's the year of construction? I didn't know that. But uh, for example, you can uh, add everything. But let's uh, stay in a topic. Uh, if you go uh, to the interactive map, you will see contribute to Climate Scan. Uh, for example that's a way to do it it will uh, get you through uh, maybe some other things as well uh, you also can uh, add layers but uh, but uh, let's not get into that if you go to the list of projects when you're logged in that's the easiest way to show you what, uh, what is uh, going on. You will find a long list of projects. Uh, you can uh, even search for, well, this is a list of uh, 8,000 projects, but we're looking for new projects. So suppose, um, let's make up one uh, the Reza project. Is that a good name, uh, Reza? <laughs> and yes. uh, the summary is uh, Priggy uh, will tell you more. And the description, of course, is uh, Pak Imam uh, will upload. I'm just making this up, right? And uh, the uh, the summary that's more in Dutch, but we can say uh, uh, this project uh, is built and uh, a lot of text so you can add images you can add videos you can add files research files website links characteristics uh, most importantly is the location because that will always tell us a lot of course uh, already so let's uh, assume and it was very nice to see where you all from uh, most of you are from uh, from Java. Well, let's take uh, Bandung in this case. So you so you basically zoom in and you get a, a, a specific uh, location, uh, as this la beautiful lake at uh, Karut. And then you add project. Oh, sorry, uh, need a category, of course. Well, let's assume it's uh, uh, a green roof in this case or floating urbanization. We can choose. Uh, I will uh, delete this, of course. And then you add project. And then it's on the list. How to find it? Well, it's on the map, of course, where you saw it. But also, if you go back to projects, you will see that you can find your project on top of the list. So it's easy to find. You always can uh, add more info later which is quite uh, good to know because then it's already on the map. So you just click on uh, the Reza project. In this case, you can contribute even more and others can contribute as well. So it makes it a lively database of things. So uh, if I know the when it's built, I can add that to that. So y you help each other to find solutions. So uh, was that a, a bit of a clear... Um, yeah, shall I stop it now? Because you yes. don't want to give... Profesors, too much time. Otherwise, they keep <laughs> talking. <laughs> no, no, no. Wasn't that an idea, example? So it looks like, jadi memang terlihat seperti ya kita mendaftarkan diri di Climate Scan, kita membuat uh, akun, lalu kita akan masukkan proyek kita, uh, dan akhirnya itu bisa terlihat oleh masyarakat internasional. Gitu. Um, perhaps a question to you, Flores. Who is actually the Well the most end user in climate scan where do they come yes, from? yes exactly yeah there's uh, uh, I put in the in the chat a scientific paper about it uh, but uh, of course that's already a year ago, and it goes quite fast. There are over a thousand people that contributed to climate scan uh, just uploading mostly one or two projects that they know in their own neighborhood uh, which make this uh, the biggest database on climate adaptation in the world actually. Um, there is a group of about 100 people that are continuously uh, uploading uh, all around the world, mostly from Europe, uh, using this also for for science. And from that group of uh, 100, um, I know about 20 people that I'm in touch with uh, all around the world that uh, that are forming a group that actually uh, uh, look at the projects uh, also reviewing them because with citizen science one thing is very important it's um, uh, quality of data so, and everybody has their own uh, field of uh, expertise of interest so for me it's uh bioswills uh, 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 on climate adaptation there are more than a thousand on the database it's, uh, I think that's very uh, very important and I know some people that also do that, so I'm in contact with them uh, and ask them what can be improved for example on the on the database and then uh, we uh, update climate scan on the, on that way so um, Long long answer again, but more than a thousand people uh, contributed. Uh, I didn't look at uh, the last months actually. Uh, some, of course, just some projects. Some are very enthusiastic and have been uploading for uh, a couple of years, uh, more than 100 projects. And those are the people that also uh, are volunteers on uh, quality control. So to see if uh, everything is uploaded in the right way. And from which country do they come? i mean most, uh, most of them yeah, yeah. Uh, so uh, uh, basically in every continent there are uh, frequently uploaders the most are from europe so yeah, you can see on country? the map uh, that would be the netherlands the yeah, netherlands in this okay. case yeah the netherlands has the has the most projects because it's hosted in the in the netherlands as well in groningen my university uh, i i co-founded uh, this uh, to set it up uh, to share knowledge but now um, if you are very interested, that's for all of you, and you upload a lot of projects, I will uh, give you the same rights that everyone has, so you can uh, be the owner of this platform, and uh, that's maybe good to say as well because sometimes it's easier to have the the locations, so you can also uh, pick up those points and put it in your own program or platform it's about sharing knowledge it's not about necessarily using a uh, uh, climate scan so yeah. uh, so the netherlands is the, the most uh, uploaders but also uh, second place will be uh, uh, yeah germany norway yeah. a lot of green roofs uh, africa is uh, uh, more than 200 projects mostly about drought so it depends on where we are yeah 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 so Ada pertanyaan dari sebentar. Oh, it's in 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 English. Hello, uh, my name is Irfani. I'm a PhD student at IHS in uh, I work at uh, Brin, so the National Research and Innovation Agency. This is a very interesting topic talking about water management and resilience will always be interesting. I grew up in Samarang, so I know more or less about the problem of Rob in Semarang. My question is how to follow up the use of Climate Scan? As far as I understand, the Climate Scan is a platform to show and share a case study. So, what's next? Or, what should we do? after uploading the case study on the climate scan, because in my opinion, the most important thing is how to follow up and how to solve the problem or finding. Mungkin kepada Bapak Profesor Imam, ada masukan? Maaf, uh, singkatnya gimana tadi? Oh ya, singkatnya. Jadi kalau uh, ada permasalahan, Rob, di, apa namanya, di Semarang. Ya. Itu, ya, uh, ya follow up-nya itu bagaimana sebaiknya dengan, dengan adanya climate scan ini, karena kan kalau di climate scan kita memetakan, lalu uh, ya, itu mungkin belum ada follow up atau bagaimana memfollow up-nya ini. Ya, supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Jadi, dengan kita memasukkan. Info ke climate scan lokasi-lokasi yang terjadi banjiro ini menjadi interest kepada pemangku kepentingan untuk segera menangani. Jadi itu informasinya. Kemudian yang yang kedua kalau itu sudah sudah ada ya sudah kita buat sistemnya, sistem border misalnya, kemudian uh, masih ada permasalahan, ya, sampai sekarang ini ya, terutama pada saat musim uh, hujan besar. Nah ini juga menjadi uh, interes uh, kepada masyarakat dan juga uh, kepada pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama menangani. Karena uh, sistem ini tidak bisa hanya satu stakeholder saja, tapi harus uh, semua stakeholder, baik itu community, pemerintah, kemudian perusahaan, juga penting untuk bisa berpartisipasi, memelihara sistem yang ada, dan menangani apa yang belum dilakukan. Dan tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan kita, diantaranya bagaimana meresapkan air supaya debit air permukaannya itu berkurang dan juga menampung air untuk membantu pada saat musim penghujan karena kalau semua harus diatasi dengan sistem pompa itu biayanya akan mm -hmm. sangat besar terima kasih terima kasih pak profesornya saya kurang tahu apa itu menjawab dari pertanyaan tadi mungkin memang menjadi tantangan juga bagi kita untuk bisa kayak semacam ada ya apa ada lapor gitu supaya ada tindak lanjutnya yang lebih cepat. Baik, saya Baik, saya lanjutkan tadi belum ke Mas Prigi. Mas Prigi, saya ulangi ini. Ada pertanyaan untuk Mas Prigi. Bagaimana cara membuat early warning system berbasis komunitas? dalam melihat eskalasi kandungan bahan pencemar dalam mengatasi pencemaran sungai. Silakan Mas Piki. Oke. Okay. Ya. Uh, untuk untuk jadi saya sempat apa yang di apa di profil itu kan CV saya bilang um, biomonitoring yang mudah, murah, massal itu. Jadi itu di situ Mas sebenarnya yang ingin pertanyaannya nyambung di situ. Jadi mud jadi uh, bio biomonitoring itu kan sebenarnya kan potensi hayati yang ada di sebuah sungai. Jadi, jadi bio, apa, biodiversitas yang ada di sungai salah satunya mungkin ya serangga. Karena serangga itu ada insek itu seperti dragonflies itu kan tergantung pada kualitas air. Gitu. Jadi kunang-kunang, kemudian dragonfly, kemudian mayfly itu sebenarnya serangga-serangga yang dia hidup di air. Gitu. Jadi uh, sebenarnya dengan dengan apa klimatikannya juga kita bisa mengidentifikasi keanekaragaman jenis makroinvertebrata yang ada di sungai begitu jadi itu kan bisa dilihat nanti antara hulu dengan hilir dominasi keragaman jenis serangga di hulu di segmen tengah dengan hilir itu akan sangat berbeda nah, itu kemudian akan sangat ber, 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 berbeda dan bisa menjadi untuk mitigasi pencemaran sungai jadi kayak contohnya adalah uh, jenis udang gitu ya udang dengan uh, uh, cacing merah, tubifek-tubifek. Gitu. Itu kan akan sangat berbeda komposisinya. Jadi begitu sebuah sungai itu tercemar oleh bahan organik, maka dia akan kemudian kom komposisi tubifek akan meningkat, kemudian uh, udang-udangan akan menurun populasinya. Jadi ini kalau kemudian kita gambarkan di climate scan, itu akan bisa menggambarkan kondisi lingkungan di situ pada waktu yang berubah-ubah gitu loh. Jadi saya bilang tadi, istiqomah tadi itu. Jadi climate scan ini akan sangat bermanfaat bila kita lakukan secara istiqomah. Jadi setiap musim kemarau, pada lima tahun itu akan ada kelihatan kemudian. Kalau ada masukan bahan organik yang berlebih di sebuah lingkungan, maka komposisi makroinvertebrata dalam hal ini cacing dengan udang, itu akan dilihat, akan berpengaruh pada komposisi keanekaragaman kedua jenis biota ini. Dan ini kemudian, kalau dikombinasi dengan primer sekarang akan sangat membantu. Jadi itu yang pertama, kedua itu juga mungkin dengan ini, mas. Komposisi mikroplastik dengan plankton. Jadi kami ini sudah melakukan penelitian di tahun terakhir, dua musim terakhir ini kita melihat komposisi plankton dengan mikroplastik. If you compare the composition of mikroplastik and the plankton, sekarang ini ada lebih banyak jumlah mikroplastik dibandingkan jumlah plankton dalam 100 liter air. Jadi ini juga akan sangat apa uh, uh, penting juga kalau ini kemudian menjadi sebuah pekerjaan kombinasi antara climate scan dengan biomonitoring begitu. Jadi bagaimana komposisi uh, keanekaragaman sebuah apa plankton atau makroinvertebrata itu kita gambarkan di climate scan ini. Jadi kita akan nggak akan kaget gitu loh kalau kemudian melihat pencemaran gitu. Jadi itu Mas Reza. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang Mas Prigi bergerak di bidang biomonitoring dan itu yang paling mudah dan murah untuk dilakukan, mungkin dengan memang pertama mengidentifikasi, membuat fotonya dan uh, membuat database tersebut itu sudah uh, satu step yang bagus gitu kan di dalam climate scan. Jadi kita sebagai masyarakat sudah juga terinformasikan dan kita bisa juga mengupdate kemudian data-data berikutnya apabila terjadi pencemaran lebih lagi. Nah ada juga pertanyaan untuk ini mungkin karena untuk NGO ya, untuk Mas Prigi juga. Is Wal Walhi so, um, national or regional somehow involved and would that be appreciated if tried. I mean, using the climate scan. Untuk organisasi wali, apakah Mas Prigi ada masukan? Apakah mereka pernah menggunakannya atau mungkin ingin mencoba? Jadi kebetulan juga ini kan Walhi kan sekarang ini baru ya, jadi ada kepengurusan baru di tingkat nasional maupun di tingkat apa provinsi. Jadi ada Orang-orang baru yang menjadi apa menjadi leadernya Jadi mungkin juga perlu waktu bagi kita untuk bisa menginput mereka ada satu apa ya aplikasi begitu yang bisa digunakan untuk melibatkan banyak orang. Jadi sekarang ini kan menurut saya di masa pandemi ini aplikasi yang sifatnya gadget ini kan sangat orang sangat dekat begitu. Jadi mungkin ini cara yang mudah sebenarnya untuk membuat orang jadi pahlawan. Jadi menjadi pahlawan tidak harus apa ya berjuang keras begitu mungkin dengan climate scan ini kita bisa menjadi pahlawan lingkungan gitu ya betul jadi itu sudah satu step untuk kita bisa sebenarnya mengidentifikasi dan uh, men jadi menunjukkan kepedulian kita juga terhadap lingkungan khususnya di uh, bidang air terima kasih mas prigi um, saya ada pertanyaan juga uh, this is for you flores um, Okay. Uh, is it is it um, is the water footprint included also in Climate Scan or water scarcity? Yeah, exactly. That's a good. Uh, that's a good question. And uh, uh, yes, yeah, so, uh, some questions are di directed to me. Uh, I got some more questions. I will. A bit okay. elaborate on that uh, because I, I think it's uh, it's it's indeed uh, so with citizen science you 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 map you harvest basically what is around uh, certain topics and water scarcity is of course uh, a very important topic and a very great example as well and maybe if if you allow me I can share some. Uh, uh, some slides from just to show how we can connect asia to to africa and and, and that 's about water scarcity because um, we 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 in in the Netherlands for example uh, as a, as i showed we we can analyze uh, regions like Samarang that will be about flooding but also uh, especially in the Netherlands and all around the world, 2018 was the driest year. And if you look at certain regions uh, at climate scan, we can learn, for example, from Africa. There's no continent that's, uh, that, that suffers from water scarcity, but we will have that more as well. So, uh, this week there was a big congress uh, uh, from Africa Blue Deal, so connecting to a lot of water authorities around the world. And we looked at Johannesburg. Johannesburg is one of those regions that is uh, uh, very dry. And the interesting part is what we can learn from it is that if you look at Johannesburg, it, it, it has a different DNA. This is all about water scarcity. It's about rainwater harvesting, it's about water storage, it's about water conservation measures, for example, which makes it very important. So if we have that problem in Samarang or Surabaya, and well, we have it in the Netherlands, we we can then focus in on some of the solutions that people put on climate scan. So, if you see here, it's about water demand management. Uh, in, in, in Indonesia and, and Netherlands, we use a lot of water. We, we should really uh, take care of that demand. Uh, we don't recycle a lot of water. Uh, for example even from uh, wastewater pre treatment plant we can uh, purify the water and infiltrate again which is a great solution for uh, water scarcity for example rainwater harvesting is not being done a lot in a lot of countries but it's major in Africa of course because every drop that that falls has to be reused uh, uh, a couple of times to make that worth so I hope that this uh, answers the questions as well, and I will add this to my uh, slides. There's uh, a lot of books uh, that show how you can, uh, th this is all about water scarcity, about Africa, for example. So, how we can use this as well. And of course, it's about Concrete examples, and uh, that's about harvesting ponds. It's about bioswales, uh, green roofs, and I really hope that these projects that have been mapped in Africa, for example, can play a great role in uh, Asia, for example, and and I think in in uh, Java, for example. This is just a picture which visualize if you wash your hands, the water will go uh, away, but the quality would be enough to flush your toilet, for example. It's a small small Creative example that if I show that picture, that that people know what is water scarcity or what can I do, and this is basically in a lot of projects that you can find. But I think that this is quite uh, inspirational. So um, I hope that answers your question. And some of the questions I answered already with some publications. And I know publications are not the best way to sh uh, to share, but I hope that these uh, projects from around the world can uh, can be an inspiration. Thank you. Yes, thank you, Professor Flores. And I'm checking time also question because we only have let's say 5 minutes more. Um, a question from Ibu Tika sejauh mana climate scan bisa mendeteksi limbah pencemaran lingkungan khususnya limbah B3. Mas Prigi, mungkin Ya ini kan sebenarnya bukan alat untuk mendeteksi kandungan pencemaran, bu. Ya. Jadi itu harus diujikan ke laboratorium, begitu. Tapi ini kemudian kita uh, mengangkat, begitu ya, mempublish melalui sebuah apa ya aplikasi. Ini kan tujuannya agar kemudian ini terdokumentasi, begitu. Terdokumentasi. Kemudian uh, kita juga akan melihat apa kemudian orang lain melihat ini gitu loh. Karena orang lain punya ahli uh, limbah B3 mungkin dia akan melihat ke dampaknya, ke arah dampaknya. Jadi mungkin saya sebagai mungkin investigasi gitu ya. Jadi me ingin memetakan lokasi tempat timbunan limbah B3 di Jawa Timur gitu loh. Ya, di uh, scan ini Ibu bisa menemukan bagaimana di wilayah Sumbawa itu ada 150-an titik lokasi pembuangan selak aluminium gitu. Limba B3 gitu. Itu kemudian kan ya orang kemudian akan mencat saya tentang dampaknya. Kemudian juga ada juga mahasiswa juga yang meneliti tentang uh, limbah cair, apa sungai yang terkontaminasi oleh limbah B3 tadi. Karena umumnya tempat itu apa B3 itu ditimbun di kayak apa kayak di tebing-tebing sungai begitu untuk penguat tanggul begitu. Jadi kemudian ini sebenarnya untuk membuat uh, climate scan yang kami lakukan di Ekoton ini adalah untuk membuat reaksi masyarakat begitu, jadi kita mengupload saja kemudian direaksikan, bagaimana melihat reaksi orang itu. Jadi kan tadi saya katakan tadi yang perlu ditambah adalah semacam kolaborasi kolom kolaborasi itu. Kalau sudah tahu ada B3 tertimbun, terus apa reaksi kita atau yang bisa kita kontribusi? Jadi itu Mas Reza. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini uh, masih lebih kepada platformnya ya. Bagaimana kita bisa sebenarnya mengupload gitu apa namanya? Iya mengupload itu ya. Iya limbah limbah b3 dan pencemaran yang lain untuk kita sama-sama mungkin itu membuat kita berpikir gitu. Oh di sini ada limbah begitu. Ya. akhirnya bisa disiarkan, sharekan ke DLH. Kalau kita mau bikin rumah ya jangan di tempat. Kalau kita mau investasi tanah gitu ya, oh jangan beli di situ. Menurut data climate scale itu di situ ada banyak timbunan limbah b3. Jadi gitu. kan minimal bisa membantu. Kita, kita mengetahui lokasi yang aman ya. begitu ya begitu mas ya baik uh, lalu ini saya saya buat ini pertanyaan terakhir ya dari Hani saya sen sangat senang melihat website Climate Scan terutama fokus topik people social and economic value kebetulan saya ingin melakukan penelitian mengenai sirkular ekonomi di Tangerang pertanyaannya apa saja yang perlu dilakukan kita lakukan dalam melakukan sirkular ekonomi di masyarakat. Um, ini mungkin Mas Prigi sebenarnya bisa menjawab ada karena punya contoh ya sirkular ekonomi dan ya. akhirnya bisa diupload juga gitu. Ya sirkular nah, ekonomi yang ya jadi ini pengurangan sebenarnya kalau kita bicara sirkular ekonomi adalah pengurangan sebenarnya pengurangan kemudian kita juga mengetahui setelah kita bisa mengurangi ternyata sampai ditumpuk itu kami bisa melihat di crodingan itu bagaimana kemudian plastik itu bisa diolah bisa diolah menjadi kayak taman gitu, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian untuk penguat jalan di di tempat Pak Floris itu. Jadi uh, kayak semacam sam, jadi kalau bisa itu zero waste begitu. Jadi kalau bisa rumah kita, tempat kita itu bisa berkurang sampai kita hasilkan itu loh. Kalau di tempat kami yang penting adalah sampah. Sampah di Indonesia itu ada 70% sampah yang bentuknya organik yang bisa dikomposkan. Maka nah, sebenarnya kalau kita bisa memulai dari rumah untuk memilah sampah, maka sebenarnya 70% bisa kita kurangi sampah itu. Karena sebenarnya hanya sekitar kurang dari 10% sampah itu sifatnya residu seperti popok, pembalut, saset gitu. Plastik sekali pakai itu yang kemudian harus harus di, dikurangi pola konsumsi kita, tetapi kita bisa mengelola dengan memilah sampah yang kita hasilkan. Minimal kemudian akhirnya menjadi zero waste. Hanya sekitar 6 persen lah sampah itu yang sifatnya residual, yang tidak bisa kita olah seperti saset, kemudian diapers, kemudian singgulis plastik, yang itu kemudian sifatnya residual. Begitu Mas Reza. Ya baik, terima kasih Mas Priki. Ini ada Terakhir terima kasih dari Pak Endro dari Universitas Lampung bahwa topiknya sangat menarik platform yang potensial untuk komunikasi dan sharing pengalaman terkait adaptasi iklim dari berbagai tempat. Ya, jadi dengan ini saya mencoba mengakhiri diskusi dan Q&A kita untuk mengetahui juga gimana reaksi audiens terhadap climate scan ini. Jadi saya minta tolong kembali ke menti bisa dilihat di kolom chat lalu kemudian dimasukkan nomornya bapak ibu sekalian bisa melihat menti.com nah, di situ ada pertanyaan apa yang akan bapak ibu lakukan setelah mengetahui tentang adanya climate scan ini. baru ada dua jawaban. Satu akan ikut berpartisipasi dalam climate change, climate scan. Oh, ada dua, 50-50. Ya, lebih banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang climate scan. Ya, ada satu orang yang juga ingin menyampaikan keluhan scan kepada pihak lain. Satu orang tidak melakukan apa-apa. Dari responden 15, ya, terima kasih banyak untuk masukannya. Eh, dengan ini kita sudah mengakhiri sesi workshop SDG ya nomor 2.7 tentang manajemen air. Saya terima kasih untuk uh, Bapak Floris uh, Profesor Floris Bokar, terima kasih untuk Bapak Profesor Imam, dan terima kasih untuk Mas Prigi untuk uh, presentasinya, dan juga kepada audiens. Terima kasih banyak juga telah menghadiri sesi ini. Semoga kita dapat banyak, uh, banyak belajar mengenai uh, climate scan, dan bagaimana kita juga mencairkan informasi baik tentang uh, banjir tentang kualitas air kekeringan dan data-data yang kita bisa uh, kontribusikan untuk kita sama-sama bisa belajar closing statement um, perhaps uh, each of the speaker can have a closing statement I will start with you Professor Flores Yeah, thank you so much. trimakasi, uh for, for organizing this session, of course, and and for the speakers participating in this. I really liked it. It was in uh, Bahasa with the local language. Uh, I really uh, enjoyed uh, watching the participants as well. There were some Dutch like Bas de Jong and Arjan uh, uh, de Boer that participated, and I know they're champions of change in climate scans, sharing their knowledge. I really hope that uh, some of you are really excited uh, I already put my email, personal email in the chat. So if you want to contribute or want to take this to the next level, uh, please contact me. I'm really excited and everyone from the Climate Scan community to see what kind of challenges, but also the solutions that you have that we can share that. And I hope you can use that uh, all over the world. So, uh, Trima you from my heart. Uh, also, uh, Astria, sorry you're second place. You're always a winner. It's great to see you all. And uh, thank you so much. Thank you, Profesor Foles. Uh, untuk Pak uh, Profesor Imam, silahkan closing statement, ya. Uh, terima kasih. Uh, mari kita saling memberi informasi uh, untuk kebaikan dan keberlanjutan dari uh, pengelolaan SDGs, sehingga mencapai tujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, khususnya, dan dunia. Terima kasih juga kepada Floris dan Pak Prigi dan Mas Reza. Salam. Terima kasih Pak Profesor Iman. Terakhir Mas Prigi, closing statement ya. Ya, sebagai global citizen ya, sebagai warga negara dunia, mungkin kita harus mulai memikirkan cara untuk berkontribusi pada apa solusi perubahan iklim ini. Maka saran saya Serendah rendahnya iman adalah mengisi atau mengikuti climate scan gitu loh. Jadi serendah rendahnya iman kita untuk menjadi penyelamat bumi adalah mari kita berkontribusi di climate scan ini. Mari kita pasang informasi terkait dengan lingkungan sekitar kita di climate scan ini. Gitu mas. Terima kasih mas Frigi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Salam dari Belanda.